Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so ramai yang tanya macam mana nak ke lokasi Tabib Adam ni. Okay, just type je Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Okay, so depan saya ni adalah Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Kita boleh nampak. Dan sebelah depan Klinik Masjid Tanah adalah Patron. Okay, rumah kita ni adalah betul-betul bersebelahan dengan Patron Masjid Tanah. Nampak tak lu ada lorong kecil ni? Okay, kalau kita tengok ke kanan sikit. Okay, kita pusing. Alright, so dekat kanan ni okay, ada rumah warna kuning. Betul-betul sebelah Patron Masjid Tanah. Okay, masuk saja lorong ni, kita akan nampak satu banner lah. Okay, tapi Adam punya ni herbs dia lah. Okay, so setiap pelanggan ataupun setiap pesakit wajib parking dekat luar sahaja dekat sini Okay, dekat luar pagar saja. Sebab dekat dalam rumah hanya untuk pekerja dan keluarga saja. Okay, so dekat sini okay, kita pause kejap. Okay, tengok sebelah kanan ni. Okay, sebelah kanan ni adalah tempat menunggu pesakit lah. Okay, so kita akan tunggu nombor giliran semua dekat sini sampai nombor dipanggil. Okay, so sebelah kiri saya pula ni, ni merupakan bengkel ataupun tempat kita buat rawatan. So bagi mereka yang masih baru, okay, so masa kita untuk merawat adalah daripada pukul 9 pagi sehingga 5 petang sahaja. Lepas tu kita dah tak terima dah mana-mana pesakit. Sebab apa? Sebab kita pun ada waktu bekerja. Asyadullah ilaha illallah wa asyadullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum. Hari ni 27 bulan 5 2024. Aisnet. Nama siapa kak? Aziz. Aziz ni siapa? Mak dan ayah. Ni nama siapa kak? Hasna. Hasna. Duduk mana? Kita orang duduk Kuang, Selangor. Kuang Rawang. Kuang. Kuang Rawang. Ini siapa nama bang? Encik Samsudin. Okey. Apa hajat kemari? Kami ni omah lah. Yang nak, yang teruk sangat lah sekarang. Sakit apa? Teruk macam mana? Saya sekarang ni nak diagnose untuk kanser. Dia kata kanser usus lah. Kanser usus. Belum lagi. Masya Allah. Belum masuk. Belum lagi confirm lah. Sebelum ni lepas raya yang teruk ni. Lepas teruk raya. Mana? Sampai pencuman manis tinggi. Jalan tiba-tiba kaki jatuh. Kaki lembek. Kaki lembek terus. Dua kali kena. Kami terkejut. Tengah-tengah jalan kan? Dah tak ada jalan lah. Jatuh. Kena papa. Berapa lama dah terjadi benda ni? Itulah dua kali, tiga kali lepas raya ni. Lepas raya, baru sebulan lebih dah. Lepas tu jumpa pakar. Dia cakap nak masuk kamera lah 4 hari bulan 6 ni. Kata ada dia nak kata sakit dalam kanser usus macam tu lah. Kanser usus. Sebab dia najis ada lah. Darah man. Tapi belum cek lagi. Mengelupan bercek. Tak bawa najis ada darah ke? Tak. Kita tak nampak. Bila dia bawa pergi makmal tu yang dia cakap dia panggil pergi jumpa pakar. Ada sintom lah kata. Sintom dia lah. Tapi kanser manis yang teruk. Berapa bacaan dia? Lepas raya ni teruk lah. Lepas tu sekarang dah macam kontrol sikit. Bacaan dia berapa masih teruk tu? 10, 20, 20. Lepas tu dah hypo dah tu. Saya tak hypo. Tapi memang tak larat sangat. Tapi tak boleh buat apa-apa. Jadi sekarang bacaan berapa? Sekarang semalam 6, 8. Dah normal lah. Nak pergi nak, turun pula. Lepas tu barang sebelah je tu. Lemah. Saya sakit sebelah, sebelah badan. Badan. Dia macam ni. Ni pun nak tinding pun tak boleh tidur. Tidur je dia macam tak cukup. Dia belah sini. Kalau pegang sakit tak? Pegang tak sakit. Bila tidur, bila tidur tu kan sakit. Saya belah sini, dia belah sini. Saya tak boleh nak Tak boleh bertemu. Orang kata. Okey. Kalau tidur mengiring saya tak boleh. Dia mengiring sini tak boleh. Lagi satu yang saya nak buang sangat tu, hari tu saya ada mimpi. Masa saya jumpa pengamal perawatan lain tu, dia cakap, nah, ada kau punya wakil lah datang nak jumpa kau ni. Wakil tu siapa? Macam orang tu macam bendahara. Sebab saya ni keturunan Sultan Johor. Lepas tu saya cakap saya tak nak. Tak nak jumpa dia. So dia balik je. Saya tak nak apa-apa. Dia kata dia nak bagi barang dengan kau. Anak kata tak nak lah barang tu. Tapi lepas 2-3 minggu saya mimpi. Saya ambil juga barang tu. Ambil juga. Aku barang tanpa rela kan. Saya naik gunung ledang lah. Ibaratnya macam saya naik gunung ledang tu. Saya pusing tu macam ada ubur-ubur, macam ada kristal lah. Saya pergi situ, saya ambil sampai puncak. Sampai puncak. Lepas tu saya ambil macam piala. Saya rasa benda tu macam piala lah. Kita pegang macam ni kan. Bila saya turun sampai bawah, saya nak tengok, saya dah terjaga. Saya tak tengok lah apa benda yang dia bagi tu.
Itu mimpi kan, kereta pun mimpi, ha. Tak tahu kan. Lepas tu yalah, saya tanya saudara ada yang pandai-pandai sikit kan. Lepas tu dia kata dia tak boleh mimpi tu, tak boleh ambil barang tu. Tapi dalam mimpi mana kita tahu kan. Tapi dalam mimpi kita mana boleh nak. Saya dah 2 tahun mimpi tu kan. Sebab macam saya mula jatuh sakit. Mungkin saya tak jaga betul ke barang yang dia bagi. Nak jaga macam mana, dia pun tak kasi amanah tu jaga macam mana. Yelah, saya pun tak tahu apa yang dia bagi. Tapi tu je lah saya ingat. Saya ingat kalau ada apa yang tak elok tu saya nak buang lah. Kalau ada yang mengganggu ke kan. Yang tak elok tu apa? Manalah saya tahu. Dia nak memudaratkan kita lah. Macam sakit kan? Kesaka lah dia panggil. Benda tu kan? Lepas tu saya ni meniaga. Meniaga apa pula? Saya meniaga kantin sekolah. Kantin sekolah. Dah 20 tahun lah. Dekat Kuang Selangor. Tapi sekarang saya dah habis tender. Saya tak meniaga dah. Lepas dah tak meniaga ni, inilah macam-macam. Sakit. Macam-macam. Tak sempat nak buat apa rasanya. Lepas satu-satu. Satu-satu yang datang. Dia jadi macam tak larat. Kalau ngantau. Saya pun tak tahulah apa kan. Saya pun kalau ada apa yang tak elok. Bila dekat kantin tu, ni semasa dekat kantin lah. Ada tak apa-apa gangguan? Pelibat-pelibat tu saya nampak. Tapi dululah, kita dah tak kantin dah. Sekarang tak ada. Tapi dulu, depan dulu ada orang tapu garam. Setiap minggu ada orang letak tepi sebelah garam kantin dengan dada hitam tu. Saya sapu. Kita datang hari Ahad, mesti ada banyak benda. Lepas ada lagi. Sapu okay, habis. Bila garam lupa dengan dada hitam tu, apa tanda dia? Ha, tak tahu. Dia nak kasi awak keluar lah. Oh. Tak tahulah, saya pun orang tak tahu. Ni saya bagi tahu. Tapi sapu-sapu lah buang macam tu. Tengok ada lagi besok. Besok minggu depan sama juga. Besok sekali, dia rutin lah. Ha, dia dah rutin dah buat. Lepas tu kami meniaga masa tu baru sebulan lebih kan, ada ular masuk dalam kantin ni. Dia yang bunuh. Ular hitam? Oh, ular hitam. Dia diam. Kecil lah, kecil. Tak besar lah. Tapi dia diam je, dia tak ada buat apa-apa. Dia pukul je. Ular tu tengah tidur. Kita risau lah, ular sembuh kan, ular hitam. Tapi kami rasa macam dah ada petanda tak elok lah. Mula-mula kita baru nak meniaga kan. Masuk? Dalam kantin dalam bilik tu, satu bilik pakai microphone, cakap, biar orang dengar. Pasal apa benda ni kita nak kongsi. Kadang maaf cakap, ada orang tak percaya benda-benda macam ni. Tak nak jauh kan. Tapi benda-benda ni semua ada sangkut paut dengan benda-benda mistik. Contoh jenis umur apa tu awak? 24. Okey, contoh cerita pasal benda mistik. Kantin masuk ular. Sedangkan kantin tu tempat tu bersih. Ya, bersih. Bukan semak tu. Ya. Macam mana ular tu boleh datang tempat awak, tempat lain tak pergi? Allah Alam. Ini contoh. Jadi kat kantin mak awak tadi cerita nampak kelibat. Yang ayah awak, mak awak cerita, setiap minggu ada garam dan dada hitam. Takkan datang setiap minggu tak sendiri benda tu. Mesti ada benda-benda sebab yang orang taruh lah kan. Biasa orang dalam lah tu. Oh, pagar. Belah dalam ke belah luar. Orang dalam yang buat kerja. Belah jalan belah kantin kami je. Belah itu jalan depan kantin sana tu semua tak ada. Belah kami je ada. Tapi bila kita tanya tak ada siapa pula orang yang nak bercakap siapa pasal nak benda tu. Dah bergerak tengah jalan. Siapa nak mengaku? Sebab benda tu kan kita konkrit, kita buat sumbangan lah untuk sekolah kan. Kita konkrit jalan tu cantik. Ada pula garam atas tu. Orang laluan budak masuk kan. Waktu atas tu lebih jam. Mak bapak lalu. Tapi saya pun dengan rela hati je lepaskan kantin tu. Saya pun tak ada nak argue banyak nak. Tapi tanya. Tapi bukan tamat kontrak lah. Tamat kontrak 2 tahun. Sepatutnya dia boleh sambung kalau dia lepas tu sepatutnya sambung lagi plus 1 tahun lagi. Kalau paling kurang pun dia boleh plus 1. Tapi dia tak plus 1 untuk saya. Itu guru besar dah tak mahu dah kami. Saya diam je lah, saya tak ada cakap pun. Tapi sekarang apa buat lah? Rumah. Tak ada buat apa-apa. Ni dah sakit ni. Ni duduk rumah sakit pula. Tu kita kadang catering ada sikit-sikit lah kita ambil. Tapi itulah jenuh jugalah. Sakit badan, nak masak payah. Dia macam tak nak kasih dah buat kerja-kerja macam tu. Saya dah 20 tahun lah buat. Bukannya baru buat, dah lama kan. Daripada anak ni darjah 1 saya buat. Sebab tangan belah sini memang lemah. Nak sedekah pun tak boleh. Dia tak boleh. Berat? Tak boleh. Tapi sampai atas tak boleh. Sakit. Kadang-kadang tersedia kain macam ada benda jatuh terambil cepat ke kan. Oh, sakitnya. Macam dia mengejut. Sama saya. Sama-sama juga. Dia belah sini. Ni satu badan. Okay, tadi akak cerita, dia pernah mimpi naik Gunung Ledang. Mimpi benda hara. Abang ada mimpi apa pula?
Saya mimpi itulah. Ular. Ular apa? Bukan ular kecil, ular besar. Ular apa? Ular senduk ke? Ular tawa ke? Tak tahu. Ular macam ular konda. Ular konda. Yang besar. Dia dua ekor. Satu ekor tu saya sempat bunuh. Lepas tu tak sangka pula ada seekor lagi tu. 8, 9, 10 satu keluarga bersama tabik adan terkebar. Ada seekor lagi tu. Terus saya serang saya. Saya terjaga. Tersedar. Ah, tersedar. Duk nyantong pun dah tak laju tak, lah. tak laju. Lepas tu yang satu lagi tu masa belum puasa. Tadilah saya mimpi ada orang kena serang lah. Ini manusia macam gaduh lah. Ha, tiga orang dia serang abang. Mula seorang. Ikut saya di belakang lah. Saya lari elak-elak celok-celok kan. Kan boleh lari. Tengok ada lagi belakang. Ikut je. Sampai satu tempat. Tiga, empat orang datang. Serang saya. Saya terus. Sedar. Tak lewat tu lah. Terus sedar. Tu menyantung. Puk. Aduh. Kira cemas lah. Dan ucap panjang. Ni anak pulang. Pulang mimpi? Tak ada. Anak sakit badan belakang ke? Belakang sakit. Duduk kantin ke? Sakit belakang. Duduk rumah okey je. Duduk rumah okey. Jadi tu tanda dia apa? Dia buat semua satu keluarga keluar pada kantin. Dia nakkan tempat tu. Dia kalau dia masak dulu dia memang tak boleh masak. Dia tak boleh nak kacau banyak-banyak. Mana yang masak lah? Dia memang tu masak. Yang masak. Sihung goreng. Naik apa? Sebab nasi RNC goreng. Banyak dia yang handle. Cikgu semua dia handle. Buat air cikgu semua dia buat. Habis sekarang buat apa? Saya duduk rumah, buat motor sikit. Saya berhenti motor orang kan, upah-upah. Mak tak sihat kan, saya banyak hantar mak ke hospital, pergi balik. Tu saya cakap tak payah kerja lah. Tak boleh nak kerja lah. Okey, nak tanya abang, kakak dengan ni, anak. Tahu tempat ni dari mana? YouTube. Apa pesan saya kat YouTube pada masyarakat ataupun pesakit? Kena cari ubat lah. Kalau dah rasa tak sihat. Okey, cari ubat tu satu. Lagi satu kena ada ilmu. Maaf cakap, lepas ni rawat, okey. Besok-besa, orang lain lagi dengki. Tak ada penghujung dia. Saya sekarang risau yang nak jadi kanser tu yang risau. Kanser tu kita ada serbuk herba ni lah. Serbuk herba ni nama Jago Adam. Okey. Serbuk herba Jago Adam ni dia dah buat kajian oleh UPM Serdang. Dah buat kajian oleh Profesor Jerman. Profesor Dr. Jock Hillman. Herba ni bunuh kuman barah. Kanser lah. Bahasa Melayu, barah. Kanser ni bahasa Inggeris. Okey, air yang akak minum ni, itu air herba Jago Adam tu. Okey, cuba minum. Pahit ke tak pahit? Boleh minum lah. Nah, minum. Syahadah, bismillah, minum. Pertama, dia lancarkan darah. Dia bunuh kuman dalam darah. Kerja mana darah tinggi, semput, gaut, lelah, buasir, psoriasis, migrain, apa penyakit pun insyaAllah 30 lebih jenis penyakit. Herba ni satu jenis je. Okey, akak minum. Pahit tak pahit? Tak pahit. Tak bang, minum pahit? Abang? Macam papaya sikit. Dia rasa biasa je. Biasa. Tapi dia menyembuhkan insyaAllah. Okey, apa yang akak risau tentang kanser usus, apa benda? Okey, kita balik pada hadis dan Al-Quran. 70% sakit manusia gangguan syaitan. 70%. Okey, contoh ni sakit pinggang. Duduk kat kantin sakit pinggang, balik rumah, duduk rumah tak ada apa. Tak ada apa. Jadi sakit apa? Contoh awak pergi hospital ke? Awak cakap dia akan cakap sleep disc. Betul. Balik rumah tak sakit. Okey, kantin sakit balik. Jadi sakit daripada kat kantin. Dia kalau masak mesti pergi tidur sengaja. Dia penat macam dah seharian. Lepas tu masak pun 5 minit je. Rasa macam satu hari dia kerja. Sakit badan pun. Berarti dia tak nak kasih kamu semua berniaga kat situ. Ya, macam kat tadi. Sihir ni boleh berulang. Mana bagus? Belajar sekali semua hidup. Zikir 5 minggu kat rumah. 4 surat Muqaddam, 1 surat Al-Quran. Zikir je. Ni terlanjur tak kerja kan, tak ada berniaga kan. Zikir je. Al-Quran ayat apa? Nanti jadi anak murid kalau kita bagi tahu ayat apa.
Dia kena ijazah. Kena hafal tu. Tak, dia tak hafal. Dia zikir saja. Okeylah. Hafal dah jadi ruqyah. Kita zikir. Zikir ni dalam roh. Dia jadi dalam hati kan. Jadi batin. Ilmu ni ilmu kebatinan. Okey, saya cerita pasal ilmu ni lah eh. Bila kita zikir 5 minggu dalam hati di mana-mana kita berada, contoh perempuan kalau belajar wuzur. Wuzur pun boleh zikir dalam hati, tak salah tak dosa. Sebab apa? Kita tak lepas. Zikir dalam. Okey. Bila tamat 5 minggu ni, sihir tak boleh tembus. Insya-Allah. Bila ijazah, maaf cakap, akak dah boleh buang sendiri. Apa yang sakit-sakit tadi dah boleh buang sendiri. Dah boleh buat untuk suami ke, untuk anak ke, kat rumah, dah boleh bersihkan semua, boleh pagar rumah, pagar diri. Ataupun suami. Itu pun nak mana satu nak belajar. Ataupun nanti, nak nanti diajar lah. Ya, macam kita nak akan buang. Ajar. Ha, itu kita akan ajar cara buang tu. Semua kita akan ajar. Tapi kalau jauh, kalau cara jauh kan? Maksudnya cara jauh? Tak, maksudnya jauh nak datang sini ke macam mana? Okey, nak belajar. Nak jarak jauh boleh ijazah ataupun nak datang pun boleh. Cuma nak datang ni lagi contoh berdepan lah. Umur dah lanjut lagi contoh. Bila jarak jauh, kita ada video dia. Kadang-kadang kita tak faham. Ya. Kan, tanya-tanya pun kita jelaskan pun tak faham. Kan kalau datang pada depan gini kan boleh faham. Bang, Selangor jauh ke dengan Melaka ni? 2 jam. Maaf cakap, saya ada anak murid dekat Australia. Nak belajar. Tambang dia pergi balik dia RM3,000. RM3,000 di Australia tau. Datang belajar. Dengan ingat kat Australia tak ada sihir. Lagi besar apa yang sihir. Alhamdulillah sekarang dia dah jadi perawat kat sana. Dia kerja pula dalam hutan. Dia kerja apa ni? Cari gali emas ni kat sana. Kerja kat hutan-hutan. Dia ada keluarga. Dia orang Malaysia lah, Selangor sini. Dia dah jadi warga negara Australia. Dia kerja kat sana. Anak bini dia semua kat sana. Dia macam ni kena sihir. Bila tengok YouTube, sanggup datang belajar. Mak cakap lah, bila kita tak ada ilmu, mak cakap nanti kena lagi berubat sana sini. Kena lagi berubat sana sini. Sampai bila? Apa orang tua dulu cakap, sebelum hujan sediakan payung. Apa orang tua dulu cakap, carilah ilmu di dada. Betul. Bila dada kosong, tak ada ilmu, kena. Okey, akak tidur, abang tidur ataupun ni tidur, pernah tak tersentak? Betul? Ada. Apa tanda tersentak? Tersentak berarti bomo ke dukun pawang yang main hitam ni tarik. Dia selalu berlawan. Dia selalu berlawan. Dia tarik kamu punya roh, dia taruh kat patung. Dan kamu dia cucuk lah kat pinggang. Dan kamu dia cucuk lah separuh badan ni. Sama kamu sebelah kiri, ni sebelah kanan. Kan pelik, satu sakit belah kanan, satu sakit belah kiri. Betul? Awak sebagai anak rasa pelik tak? Betul? Siapa main sihir? Tambah juga yang tadi mimpi. Mimpi ular. Apa mimpi tu tuan dari? Maaf cakap, kadang contohlah anaknya tak percaya. Balik Google. Apa tanda-tanda mimpi ular? Ataupun apa itu tanda-tanda sihir? Banyak keluar. Apa tanda-tanda saka? Banyak keluar. Cuma nak belajar ni pun saya tak paksa. Pasal apa? Maaf cakap. Okey, selepas akak keluar ataupun masih berniaga kantin tadi, sakit-sakit pernah tak berubat mana-mana? Berubat. Berubat. Berapa tempat dah berubat? Banyak. Berapa banyak dah dia habis? Tak terkira. Betul? Okey. Dalam banyak-banyak perawat ada tak dia ajar kamu? Cuba belajar ilmu dia. Sebagai pendinding. Tapi di sini Masjid Tanah Melaka Tabib Adam ajar ilmu saya pada siapa yang berminat. Bukan saja yang pernah kena sihir, siapa pun masyarakat yang pernah.
ada sikit kurang lah. Okey, kaki cuba berorang jalan. Rasa lembik tak? Tumit. Tumit dia? Tumit dia. Okey, kaki duduk atas ni lah. Kaki angkat tadi. Cuba tekan, sakit lagi tak? Kurang. Kurang? Kurang. Okay. Dengar tak? Alhamdulillah. Susah ke dengan rawatan ilmu ni? Sebab tu tak belajar. Ni belakang. Pinggang, sini. Pinggang. Cuba goyang. Goyang-goyang. Sikit. Sikit lagi. Sikit. Ha? Sikit. Ha? Sikit, sakit. Sakit, sikit. Di belakang kanan ni yang macam ni. Dulu ada scan. Mereka kata ada batu karang. Ya. Dalam bawah pinggang. Ada apa-apa tak? Syilah. Kalau saya cancer tu. Syilah. Ada lagi tak? Saya cancer. Okay, cuba tekan, sakit lagi. Kalau saya pun tak cek lagi kan. Nanti 4 bulan. Kalau duduk lama sakit ni, tak tahu lagi. Ni tekan tak sakit kan? Kalau kita datang ubat 2 bulan. Kalau jangan jadi sampai teruk. Tak tengok sendiri kan? Saya kata lah awak belajar ilmu ni. Rawat dengan ni, susah ke tenang? Tak ada baca eh. Ini ilmu, panggil ilmu kebatinan. Dalam kereta rasa macam ya Allah. Yelah nak datang kan. Kalau kita nak datang berubat ni sakitnya banyak. Ini badan ni, satu badan ni sakit lah. Kalau tidur tak boleh. Nombor apa tadi bang? Samsudin. Tadi ya Allah banyaknya. Nama isteri? Hasnah. Okey, herba nak beli RM70. Dah serbuk. Ini contoh eh. Cara penggunaan dia. Ha ni, saya bagi contoh. Dia cuma tak nak buat kerja je ni. Orang yang ada penyakit, tak kira sakit apa dah tinggi ke, sebab gawat lelah bawasir ke, 500 ml. Air mineral eh. Ataupun kita duduk kat rumah pakai suam lah. Okay, ini serbuk. Ini banyak lah cabukit kan. Gunakan jari, ratakan. Okey, kerap. Rata. Okey, masukkan dalam air ni. Kocak, minum tadi rasa itu lah. Macam kalau 9 ke. Air suam boleh. Air suam. Air sejuk boleh. Air sejuk tak boleh. Sejuk tak boleh. Air sejuk. Sebab air mesin tu tak boleh. Yang air biasa lah. Air biasa. Air masak lah orang kata yang sejuk. Tak air masak lah apa. Jadi yang sejuk air batu, sejuk ataupun dia panggil air, air kuih yang tak sejuk yang biasa tu lah boleh. Itu boleh. Jangan yang dah sejuk ni tak boleh. Okey. Minumnya macam minum pagi sebotol, malam sebotol. Oh sebotol sebotol. Kasi habis. Pagi tu kasi habis. Malam tu habis. Okay, contoh. Lagi, sejuk pula. Nanti penyakit dah tak ada. Jarakkan. Hari Rabu buat sebotol je. Minum sekali. Oh dah tak ada penyakit. Tak ada penyakit. Contoh hari Rabu minum sebotol. Tak ada penyakit. Lepas tu jarakkan lagi seminggu. Jangan minum. Tengok ada sakit lagi tak? Kalau tak ada, minum seminggu sekali untuk mencegah. Dah. Cegah lah. Tapi kalau tiga serangkai tu lama. Tiga serangkai minum lah. InsyaAllah tiga serangkai dalam seminggu boleh nampak. Dia akan pecahkan lemak dalam darah. Gula dalam darah. Buang lemak gula darah. Toksik dalam darah. InsyaAllah. Darah-darah beku sumbat semua dia cairkan. Saya bukan tiga serangkai. Telajak tiga serangkai. Kecemasan darah tinggi, kolesterol, gout, buah pinggang. Kalau macam saya lah, tak ada teruk. Batu karang dalam buah pinggang. Okey, batu karang dia akan pecahkan. Nanti kencing, dia macam kapur putih lah.
dia keluar macam kapur. Lepas tu bersih. Okey, gaut. Tadi cakap gaut kan? Gaut. Sebab selepas rawatan tadi, sakit lagi tak gaut tu? Kurang. Dia pagi-pagi bangun tidur, berjengkut. Esok tengok je mana. Betul, tengok macam mana. Tadi pun kecil-kecil dah tak sakit kan? Alhamdulillah. Okey. Dari rawatan sini, ujung rambut, ujung kaki. Dalam rumah, luar rumah semua kita bersihkan. InsyaAllah. Bang, kalau contohlah kata bang saka RM50, ujung rambut, ujung kaki, dalam rumah, luar rumah semua kita bersihkan. Mahal ke? Kalau mahal, abaikan. Dah. Kita bukan along, kita nak tolong. Merdeka! Kalau 10, dah tinggal 2 lah. Tinggal 2, Alhamdulillah. Itu kesan-kesan dia. Ya, lepas hari hilang terus. Ini macam kita tidur, ataupun kita tengok TV kan. 5 minit je. Rasa apa tangan? Kebal. Betul. Lepas tu, tangan dia krem. Betul. Macam mau tidur. Kalau kita salah parking ni, punya sakit. Jadi ini dah lama, jadi sekejap lagi dia akan lega, insyaAllah. Dah tak ada benda negatif. Lepas sikit lah, duduk jauh lah. Duduk sebaris. Okay, apa nak pesan kepada masyarakat netizen yang ada masalah macam akak tadi? Apa nak pesan selepas rawatan dengan sebelum rawatan? Apa rasa? Saya sebenarnya nak clearkan yang kanser tu je. Saya takut kanser tu sebab saya ada kencing manis teruk kan. Kalau kanser tu dia cepat. Okey, macam kat tadi, kanser tadi apa-apa sakit medik ni 70% sakit manusia gangguan syaitan. Yang pertama, saya nasihatkan akak, jangan fikir pasal kanser. Lagi kita fikir, lagi kita mengundang sakit. Yalah, memang kita macam terkejut. Contoh, okay, contoh akak selalu dekat dapur kan, main pisau dengan benda-benda lah, terguris. Lepas tu akak asyik fikir sakit, dia sakit tak? Cuba fikir tak sakit. Betul? Tak sakit lah. Mindset kita. Ini dah tak ada benda, anggap tak ada benda. Nanti beli herba ni, minum, insyaAllah. Macam saya kata awal tadi, beli satu lah tu, sanggup. Botol tadi, contoh pagi akak minum sebotol, kisah habis. Malam petang ke nak tidur, lepas makan malam ke petang ke, minum lagi sebotol. Contoh, segala penyakit dah tak ada, hari Rabu minum sebotol je. Tengok, Senin Selasa tengok ada sakit lagi tak? Contoh, dah tak ada apa-apa, seminggu jangan minum Tengok, ada penyakit lagi tak? Kalau tak ada penyakit, minum seminggu sekali sebagai mencegah. Jangan tunggu penyakit dah ada baru nak minum lagi. Pasal apa, kita makan macam-macam. Betul? Jadi dia bersihkanlah, renyahkan minyak gula garam, minyak toksik dalam badan. InsyaAllah. Okey, apa nak pesan kepada masyarakat? Berilah 2 bagi Din satu. Din cari. Buang. Abang Ipah pun sakit teruk juga. Sakit teruk, Masya Allah. Teruk macam mana? Jantung dah bengkak. Paru-paru pun dah berair. Hati pun dah kuning dah, kira-kira. Mata kuning? Okay, nak buat rawatan sekali ke macam mana? Nanti yang tanya dulu. Tanya dulu apa-apa. So, tengok YouTube. Sudah faham tentang YouTube. Buat jarak jauh pun boleh. Betul. Tambah juga. Kalau ubat tadi, kita nak beli, boleh. Boleh online ada. Online. Dekat kertas. Saya ada pakai kertas tak? Ada. Ada kertas tu pun ada nombor telefon, boleh order terus COD. Nak bayar terus boleh, COD boleh. Kat pipi dada pun ada jual. Tau pipi dada. Itu panggilan ringkas. Sebab dalam ni TikTok dia tak ada sebut nama penuh. Faham apa? Pipi dada. Tak faham nanti kita bagi tahu. Okey. Okey, apa nak pesan kat selepas dan sebelum ni? Kalau kita ni sebagai manusia, kalau buat rawatan dekat klinik, buat juga. Cari, tapi alternatif pun boleh, kena buat jugalah. Ya. Okey, sebelum dan selepas sakit tadi, apa rasa beza dia? Yang berdebar-debar tadi, yang rasa sakit tu setengah badan. Saya rasa macam nak kosongkan minda lah. Yang sakit-sakit tu tak ada lah. Nak hidup sihat je lepas ni. Alhamdulillah. Tak ada berdebar-debar lagi tak? Okey je, lebih semangat. Lebih semangat. Masya-Allah. Alhamdulillah. Ya, sekarang semangat dia dah tak ada. Ya. Lepas ni kita akan masuk balik semangat. Kita masukkan aura, ya. Aura ni contoh rezeki dengan juga
Allah pada panggil tadi Seri Muka. Ha, jangan salah faham pula Seri Muka. Nanti lelaki oh masuk Seri Muka nanti ada power lah. Ini bukan Seri Muka untuk diri sendiri, itu saja. Okey. Nanti kita masuk bahan. Nanti rasa sejuk lah. Okay, abang apa nak komen? Saya ni kalau sakit tu ikhtiar lah. Ikhtiar. Ini ikhtiar sebenarnya. Cara moden, cara alternatif. Alternatif lah. Tu ya. Semuanya semua Allah yang sembuhkan. Ya, yang sembuhkan Allah Taala ya, Kita sama-sama usaha dan ikhtiar. Ya. Okey, tadi sakit sebelah kiri semua kan? Ya. Apa rasa sekarang? Ya kurang. Kurang. Kadang kalau terkejut ni nak alih sakit. Kan. Okey. Kadang-kadang barang jatuh, cepat-cepat pergi ambil, sambut ke kan? Aduh, sakitlah kat sini. Kalau barang jatuh, kadang kita secara automatik kan, kita mesti nak ambil kan. Dekat dengan rambut gitu lah. Oh, jangan. Sakit nanti. Satu ni tak boleh buat apa. Nampak tu? Pinggang. Kat rumah elok ni. Okey dah. Dulu kat dia nanti tu. Okey, dengan tak rambut, saya nak masukkan semangat semua eh. Dengan ini muka lah, aura. Cuba rasa eh. Dia akan masuk sejuk nanti kat bumbun. Insyaallah. Bismillah. Rasa sejuk. Enggak, rasa tak sejuk. Besok, eh? Boleh tak kalau buat aura meniaga? Ha? Untuk dia. Okey, bila aura meniaga ni dia kena buat rawatan. Buat ajalah. Kena buat rawatan, buang saka dengan gangguan tadi, semua kita buat baru kita masukkan tadi. Aura tadi macam akak tadi dengan abang, kita masukkan. Dia buat rawatan, kita tak boleh masukkan. Sebab apa, benda negatif dalam badan dia ada. Dia rasa tak ada benda. Buat je lah, boleh. Nanti kita bayar je. Jangan abang, ni ajar mak kamu. Mak semua buat, jangan buat je lah. Awak kena ikhlas. Okay. Tak, sebab dia nak berniaga. Dikit dalam hati ya, Allah Allah Allah. Sila. Sila. Ada benda tak keluar kan? Jadi maaf cakap, sebagai anak muda dia akan rasa, saya tak ada apa-apa. Jadi rasa bergerak tu daripada mana? Dalam badan kamu. Faham? Okey, boleh zikir, Allah masukkan cahaya, rezeki dan juga Seri Muka. Assalamualaikum. Shilai. Shilai. Rasa sejuk masuk. Okey, tu aura sejuk, rezeki semualah. Nama siapa? Hazim. H-A-Z-Z-I-M. Hazim? Ya. Yeah. Okey, herba satu bang Ya. Saya boleh cakap ibu. Okey, Hazim. Tadi kamu tak rasa yang kamu ada masalah, betul? Okey, selepas rawatan, apa kamu rasa? Yang tadi kamu cakap rasa apa? Benda berangin keluar kan, eh? Okey, sekarang percaya tak percaya? Badan kamu pun ada benda-benda tak elok. Percaya. Okey, contoh. Lalunya anak muda susah nak percaya tentang rawatan. Dari sini macam ni kan, eh? Dia tak, kata, sebab saya, kalau saya tumbang, dia pun tumbang. Ada IC tak bawa IC? Okey, insya-Allah ila Allah wa asyhadu anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap sakit ada penawar mereka mati, usaha kita cuba sabar yakin dan tawakal kepada
Netizen-netizen di luar sana. Jika kamu tahu di mana rumah-rumah penyihir, nombor telefon penyihir, hubungi saya 019-216-9911 untuk saya tarbiahkan penyihir tersebut supaya dia bertobat. Jika dia akan bertobat, itu hak dia. Jika dia ingin menentang, itu pun hak dia. Tapi Adam tak pernah gentar dengan mana-mana penyihir muka bumi ini. Kenapa? Kita ada Allah SWT yang maha agung, maha sakti, maha segala-galanya. Hidupku, matiku, kena Allah kun, fayakun. Jadi kepada anda di luar sana, penyihir-penyihir dan juga penyihir-penyihir, kamu lebih bangsat, lebih dahsyat, lebih kejam daripada jin setan iblis. Kenapa? Kamu yang manggil jin setan iblis untuk menyakiti dan membunuh manusia. Ingat, di atas langit ada langit. Jadi kepada anda di luar sana, jangan lupa zikir di mana? Dalam hati juga di mulut. Di mulut atau jasad, di hati untuk roh. Kuatkan roh, bukan jasad. Orang yang menyihir pakai roh, bukan pakai jasad. Bila roh sakit, jasad akan sakit. Maka daripada itu, jangan lupa silakan Al-Fatihah kepada bapa kita yang masih hidup ataupun terkena dia. Ya. Jangan lupa salam, assalamualaikum. Jangan lupa like, share, subscribe. Kalau ceng-ceng, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum banyak pun. Bye-bye. Jadi kepada TikTok followers, kita ada lagi penyakit sakit, boleh